keluar rumah harus wajib pakai sepatu. Kata orang tua, Mas. Kalau enggak, okay. ya meskipun kamu sahabatku pura-pura enggak tahu. Mas Cipeng, pernah enggak sih, Mas? Mas Cipeng dalam titik terendah sing nek no wong sing wanjluk no nek momen Mas. No This is Mister Joe. Kalau mau ikut silakan. Baik, silakan. Untuk bisnis jagung Oh, gitu. Enggak apa-apa ya? Iya. Ya kan sing tak lebok. Cipeng. Aku dari kecil udah Cipeng. Apa itu? nggak ada ya kayak dulu kesepakatan bareng ya hmm. jadi kita dulu dari awal uh, pangpangan ya istilahnya uh, kita udah bikin uh, apa ya aturan yang hmm. untuk dari lingkup yang kecil sendiri uh, kita keluar rumah itu harus pakai sepatu oh, gitu, gitu. Ya. dimulai dari situ bebas sepatunya apa bis? ya tapi kok identik di sepatu boot ya itu kan untuk pangpangan Ya, untuk untuk apa ya? Apa identitas kita lah. Jadi kita punya aturan dari zaman dulu keluar rumah harus wajib pakai sepatu. Kata orang tua, Mas. Kalau enggak, oke. Ya, meskipun kamu sahabatku, pura-pura enggak enggak care Ya. Enggak Ya akhirnya sampai terbentuk sampai hari ini. Orang tua dulu komentar apa, Mas? Ya dulu kan aku sempat disuruh jadi PNS karena zaman zaman dulu kan KKN masih oh. bisa lah. mana aku gak mau. Keluarga PNS? Bukan, ada. Dulur lah ya. Dulur, dulur. tak hmm. Gak gelem, gak gelem gara-gara ya nyetir itu mas. Enggak ya. Semua mau jadi PNS ya mungkin gak akan bisa keluyuran. Tapi kan sama ini kan sampai sopwa ya mas PNS. Ya, aku nggak nggak punya pemikiran yang seperti itu. Aku nggak seneng. Nggak seneng ya. Hmm. Tahu nggak mas? Tapi kalau aku sekarang ya PNS. Ah, apa P? Perut nyalip susu gitu. ya. Berarti lagi. Ya. Perut nyalip susu. Kau jago tambah PNS temen iya, mas. Kau kok. Rembu. Mas Cipeng, pernah nggak sih mas? Mas Cipeng dalam titik terendah sih nawa man sih wanjul nawa man ya mas. Ya apa ya? rendah, nggak terendah banget ya karena aku ngeliatnya uh, setiap kali aku mengunjungi teman temanku sebelum aku mengutarakan titik rendahku kok temanku lebih lebih sambat gitu <laughs> jadi lebih sanoan jadi uh, 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 aku merasa bersyukur aja saat turunnya sama ngomong tadi uh, uh, ini itu harus didisiplin ya oh iya coba diutai <laughs> kaya ini katanya sambat bahwa sambat disini apa ya kaya ya weh ah, ah, ah biasanya, ciri-ciri kadang wong, saya buta mba yaudah posisi nah, ya akhirnya, <laughs> uh, uh, kita datangnya untuk menghibur ya akhirnya iya ya, jadi badut mane mm -hmm. mas Ipeng, mas inget gak sama seseorang yang pernah menolong sampean? semua orang yang menolongku tak inget satu persatu Salah satu simpan. sama ingat siapa Mas? Ya yang jalan sampai hari ini di proyek ini yang Bimain jarang ya? itu mulai kapan sama kenal Mas? Ya, aku lama udah. Ya mungkin 22 tahunan. Namanya siapa Mas? Dul. Mas Dul. Hmm. Jadi ini tanpa sepengetahuan Mas Cipeng. Hmm.

Dul teko peluk-pelukan, hmm. TTM ya kan, tempel-tempel manu. Apa lu mau ana ora ana. Lah ana ora ana, ya guys. TTM. Teko ana penggaweanmu Mas Deling nih ya, berarti itu beliau juga orang Malang sini enggak mas? Bukan, temanku dari Sidoarjo. Menurut teman dari Sidoarjo, sampai percaya seorang Cipeng itu oppo sengsamen jaga Mas. Ya, intinya aku dari dulu enggak hmm. pengen mengecewakan pertemanan ya. Hmm. Gitu. Ya wis itu aja yang aku jaga. Ya mungkin meskipun hmm. ada juga yang kecewa dengan hmm. aku pasti ada lah hmm. gitu. Tapi ya aku berusaha untuk uh, tetap baik lah. Tapi mil lebih milih memaafkan atau dimaafkan, Mas? Ya, enakan memaafkan. Maafkan hmm. ya. Dihargai apa menghargai, Mas? ya enak menghargai enak menghargai ben benan opo bisnis jagung semuanya cici ben benan ben benan hmm. karena ben benan ini sih gue masih pengen sampai ke arah kita bisa keliling kemana-mana dengan ben benan bisnis jagung masa gak iso mas ya ini kan baru beberapa tahun baik sama sih telepon nusak lah kalau mau ikut silakan. Baik, silakan. Untuk bisnis jagung ya. Oh, gitu. Enggak apa-apa ya? Ya, ya kan kita <hassungsi> <hassungsi> kalau bawa orang lain gitu enggak apa-apa, Mas? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Semisal-semisal untuk tambah tim Rono lah In se sekedar ingin nol lah, enggak apa-apa kan ya? Bima ini, Biman, Mas. Bimandi, Mas. Di Tambora. Tambora. Hmm. Oh, cedeke gunung lah berarti ya? Iya. Yeah. Wih, wih, wih. wi roti sih. Iya. kan? lima itu ya, ah. ya uh, Pandowo itu. Oh iya, Pandowo 87 itu cuy, paling Bilek, api ngawur. nih, ya lo. Kan tak arah nurun, gue paling api eh, Tak arah nurun, gue promosi nama Pandowo. Mandi, Mandi, Pandowo 87 pantu cuy, Mandi, nanti. Kursi ini nyaman, supir <SILENGALCAN> iya sopir-sopirannya gak ugal-ugalan sayangnya tidak membuka ya. uh, jurusan Malang Bima itu enggak. habis menambah. ini buka pak Iyaw. khusus kayak samian, harus, harus sak perlu limang bis isinya sama yang tok nih ngarep iya Neng Arab tetap enak. Karena yang dari apa? sana ke sini, eh dari Bima ke sini ya eh, kurang nyaman. Kurang nyaman. Mm -hmm. Anjir nah, kurang ini lebih sih iya. aneh e, Gak repel, eh, bah lho, ya. Gak rebel bahasa nerek pang-pangan lah ya. Harusnya tuh diadel Pandawa. Iya 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 iya. Kurang jenjut lah ibarat kurang jenjut aja. Pandawa tanpa Bima itu kurang Pandawa. Nah. <laughs> Hello? Gitu? sopir itu gak ugal-ugalan saya sering walaupun rumah saya malang yeah. datang ke toko sini hmm. aku naik pandawa 87 itu yeah. nyarter ya, aku kan gak dibayar ya <laughs> <laughs> eh nah habis abis ini abis ini kita bikin rute ke sana boleh tetap ya. Hmm. sama bis itu tetap orang sama tetap melaku <laughs> aku naik bis lainnya <laughs> <laughs> aduh ya allah Ngomongin soal apa namanya proyek terbaru dari masing-masing Mas ini kan seseorang yang berjalan sendiri, opo-opo di depan. it yourself, adewi-dewi lah. Ano, dewe wis in ya. the moment, sampai akhirnya sekarang mempunyai proyek yang terbaru. Apa namanya Sebenarnya kalau do it yourself ya, enggak hmm. nah, juga. Karena aku dibantu dengan teman-teman, masih dibantu dengan teman-teman yang hmm. ini uh, Ya, teman-temanku lah. Hmm. Yang pastinya Diy untuk hmm. pengertianku ya do it you, <laughs> ya yeah. it duit you, duitmu maksudnya. <laughs> <laughs> aku yang ngelakok nongin dulu ya. Aku yang ngelakok nong duitmu. Ya. Duit <laughs> Salah duit. satunya itu dengan proposal. Iya <laughs> 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 yeah, kan? Iya 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 iya. Bukan duit yourself. Nah, duit? Tidak you? bisa, nggak bisa memang. Mm. Aku aku itu nggak bisa. Apa mas perjuangan yang sama sendiri nih yang baru sih mas? Uh, super Chief and the Young Mother Hunter. Kenapa pakai Thailand and the Young Mother Hunter? Ya karena itu lebih mengemaskan nama itu. Oke, oke, oke. Ada pro kontra gak sih dari nama itu, mas? Uh, dari siapa? Dari lingkungan sekitar. lingkungan Iya, aku nggak peduli, peduli dengan pro kontra yang siapapun yang mau uh, membahas nama itu, nggak peduli. Isinya apa, mas? Uh, itu mas, Super Chief. Ya sebenarnya apa ya uh, proyek ini aku udah udah agak lama sebenarnya ya. sekitar 2015 itu aku pengen bikin proyekan gitu cuman aku cari uh, personil ya istilahnya personil yang yang pas ke, belum nemu gitu ya akhirnya terkubur lagi terkubur lagi terkubur lagi. Terkubur lagi ya ya iseng- ya, apalagi pandemi ini hmm, ya hmm. eh coba ya kita realisasikan hmm. kita jadi ya udah kita belum pernah latihan sama personil lainnya tuh sampai sekarang ya nah, jadi dari lagu direkam itu belum pernah satu kali pun masuk studio untuk latihan belum pernah plus plus oh. isinya berapa lagu mas uh, cuma tujuh sih cuma hmm. tujuh tapi edarnya kan seluruh Indonesia pak ya Insyaallah amin 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 jadi aku bikin lagunya itu pun ya juga singkat lagu paling cepat dibikin sih pak mas ya hampir semua yang tujuh lagu itu ya tiga hari paling Ya, tiga hari nah, itu pun karena kan aku nggak punya gitar juga ya hmm. aku mikirnya ya pengen beli gitar tapi ya aku jarang-jarang gitar <laughs> pas aku ngajak teman ayo bikin proyekan Gini-gini, ini nah, aku pinjam gitar mula dua hmm. tiga hari atau berapa akhirnya. Ya, iseng-iseng tak bikin, ya, secara sederhana aja. Sin paling cepet, apa ya? Sebenarnya, kalau kita udah ada gambaran, ya, cepet merangkainya gitu. Hmm. kan, aku kan keterbatasan nada dan... Kort lah. Kort lah, aku yang nggak nggak bisa jadi ya ya simpel simpel. Jadi orang cipeng itu kalau membuat lagu itu dari nada dulu apa dari lirik dulu? Tergantung ya, tergantung hmm. kadang kita uh, naik motor terlintas, uh oh, kok nemu nada hmm. ya. Hmm. Sih, tak sambung, tapi akhir laline ini gitu. <laughs> Banyak yang kan HP tiga mas iya. Ya, HP uh. itu kendala aku, cuman itu aku gampang lupa. Terus kalau begundal, Mas, gundal baru, Mas. Ya, ini ada mungkin tanggal rencana ke depan nih rilis single hmm. sama featuring Iksan Skuter. oke oh, hmm. oke. Okay, okay. Berarti di YouTube-nya Begundal apa YouTube Mas Iksan itu? Uh, ya, di Begundal. Di Begundal. Hmm. Salah satu lagu hmm. daru taun ulang apa sing enggak lagu baru. Lagu baru, hmm. lagu baru. Nantinya nah. tapi sih, belum. Ya, ya Ini apa? udah dikarap tinggal rilis aja. Oh, lah, hmm. berarti yang postingan ini sama, sama Mas Iksan itu ternyata ya. featuringan antara uh -huh. Begundal Waru sama Iksan seputar, ya, 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 ya. Emang cita-cita dari Masjid itu dari dulu emang musisi, ya, Mas? Enggak juga. Jadi, dulu itu aku SMA, ya, eh. aku pernah ngepen sama Doni Otenhen. Oh, nah, Doni Andrawan. sekarang iya. Doni Tarot. Oh, iya, Doni Tarot. Jadi, itu, Doni itu ngajak uh, main, waktu uh, ngajak ngepen, ya. Eh pengennya itu yang diajak ya yang berskill berskill ternyata enggak oh, iya, iya, iya. ada yang mau gak ada yang merespon aku aku maju iya pak, eh. ayo aku ayo iya. eh. tapi aku ya skillku ya cuma gitu gitu aja tahun berapa ya mas SMA itu oh berarti mulai SMA kenal mas Doni berarti ya udah itu satu sekolah nama. oh alah satu sekolah sampai ya. akhirnya sekarang gede nih dengan dalam artian Mas Doni dulu pernah punya eh uh, buka sampai sekarang mungkin punya ajar ya, yeah. kan zaman masih punya Bugundale, tetap dalam artian itu ke arah uh, mm -hmm. karya ke musik dan aku sama Doni dulu juga udah punya 13 lagu dan direkam di apa judul bandnya zaman band? The Fuck Wenjing. Yeah, oh pere Yeah. Hahaha Mana mana Wah Ada The fuck man. The fuck, <laughs> The fuck berdua mas bertiga bertiga satu ya keluar satunya ya entah kemana dia sekarang akhirnya tinggal sama sama mas Doni mm -hmm. kok gak tadi anak ya <laughs> karena dia penyuka ya eh, iya 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 ya terus maaf mas manggil sama siapa ya panca tuh cipeng siapa sih yang pertama kali manggil cipeng aku dari kecil udah dari... Cipeng. Apa artinya Cipeng? Cilik pengkor. <laughs> Wah <laughs> sama dong mas. Jadi tanganku kan bengkong. Oh ala atlet ya berarti ya mana? Atlet. Atlet apa? Ini karena keseringan anu ya. Kira-kira? <laughs> yo enggak yo, dari kecil ya udah cacat. Oh. Wah, oh, lah, tapi lo geger geger, dan mana geger geger, pasti lah, kak uh. urusan, tapi urusan botek, memang udah sih. Belum, belum, kak. Cocok sampai ya, kok bisa belum sama ini? Hahaha, wawur, so bintang tamu gue lah, zaman kekeran terus. Gak masih ada kecelakaan ini loh. Oh, belum ngalah ke situ. Cipeng, cilik, peng, kerja dengan wawur, so Ya, karo aja loh. Susah aja ah. gitu, sama lah. Tua-tua aja, kak, eh hey, kadang gini ya, eh hey, aku sering kalau uh, kita minum bareng-bareng kan, Oke. berarti salah satu kan disuruh bandarin loh, uh -uh. cuman aku uh, kadang itu beralasan loh, tuh ojo aku lah sing bandari, aku kakek bandari tangan gue dosis loh, tangan gue Tapi berarti masih pengen lah <laughs>. upacara <hurt> sana pak supar, kak tahu nih narep, narep kan gini ya pas baris alurus lurus lurus. Iya, Mas. Safir Walati. Nah. Safir Walati. Mas so, yang manggil? Masa keluarga manggil ini, Mas? Ya, hampir semua manggil aku Cipai.. Cipeng. Cipai walah, ya aku ternyata singkat. Kadang aku kan? sendiri kalau dipanggil nama asli, asli Lali iya <laughs> gue. Gak noleh. Gak noleh. Eh, Mas pernah gak ketemu orang yang mau jalan foto tapi orang di Kota Malang? Oh, sering tau. Saya pernah. Saya terkenal apa berarti seorang Jepang ya? Ya nggak tahu ya. Ya kan bisa kamu searching di Google ya. Oke. itu seberapa cepat nama aku keluar gitu. itu berarti. Kenapa pakai nama Ustad ya? Ustad kan ahli bastard. Wala, udah banyak penuh singkatan. Ahli bastard. bastard cilik pengkor.

Oh, teman-temanku yang artis loh ya, yang lebih notabene lebih ngetop dari aku. Tak lihat KTP-nya apa kerjaan swasta sih. <laughs> Ini ngetop <sama> aku dong <laughs> Aku sudah diakui negara tuh. <laughs> ya, iya 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 ya, ya, Itu ya, ya. aja. Aduh, paling 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 ngayal moro-moro, moro-moro moro. -moro, moro, -moro, -moro. Uh. Nah, dulu kan KTP-ku rocker ya, Yang disita polisi itu. Yang Kok pas bisa? gara periode pertama itu kan uh disita -huh. polisi. Nama-nama apa? Pekerjaan rocker. Rocker. Mm -mm.

siapa ngejauh ngejauh siapa ngejauh salah satu ya ya nggak <gulir> <gulir> oh, <tik> teratur kan ketok arah arah ini oke oh teh ya keto masuk masuk ngetaran sih Uyuh, mas. keto namun <tik> <tik> Bang. ketika di dalam gumbulan sebuah komunitas tentang kehadiran seorang cipeng kadang kan komunitas tersebut kan ketika masih bayang lu kan sama dalam artian kadang ada dominan nih, kadang sama yang lebih menghibur, lawan dominan terus yang menghibur sama ini siapa mas? ya apa ya? ya bingung ya, gini ngomong lagi siapa yang menghibur aku ya teman-temanku yang menghibur aku juga meskipun kadang gini gak akan cocok ya tapi dengan pertemuan itu ya itu hiburanku salah satunya salah satu hiburanku, tanpa, tanpa dalam artian tanpa kita membutuhkan seseorang lain untuk iklanin guyoni awak dewe atau apa kan karena kan pekerjaan dalam artian mungkin sama ndak aku bepodo lah ya hmm. dalam artian kita kan sebuah gumpulan oh ketekan maci pasti guyon iki juga bodohnya. kadang aku juga membosankan juga hmm. ora ya, kadang ya kadang okay. kadang ya, ya maksudnya aku aku yang merasa bosan gitu hmm. makanya aku setiap hampir setiap hari itu aku nongkrongnya pindah-pindah gitu. Hmm. aku enggak pernah nongkrong yang Netabene di situ, terus aku nggak pernah. Cuman sese seseorang yang mempercayai konspirasi ya, Mas? ya bisa jadi. Bisa ya, jadi. Ya. Cuman dalam artian konspirasi yang enggak arah. Apa ya? Aku nggak nggak terlalu. Aku ya seneng aja kalau lihat apa berita atau logika apa. lah ya. ya kalau menurutku masuk akal ya, ya keren. Akal akal akal. Hanya sekedar, oh keren. <laughs> <laughs> Kalau ada Beliani. belian hmm. nih. Terus gimana mas, musisi yang teman-teman yang sama yang kamu ingin ajak uh, fitur kan siapa mas? Banyak kalau anu. Dan cuman kan kesempatannya hmm. ini yang. Ah nah, oke. Okay. Sama Super Chip apa sama Pegundale? Semuanya. Semuanya. Hmm. Apa? Siji senior sama lah siapa mungkin? Apa ya? Ahmad Albar kek? Enggak juga ya kurang kurang suka ya. Hmm. Nah. Lek. Ya untuk untuk yang menginspirasi aku untuk anu ya tetap Iwan Fales sampai hari ini. Iwan Fales ya. Sampai hari ini. Mas Iksan wis mari ya kan. Hmm. Mas, ya kan Iwan Fales. Hmm. Mari kita sampean kali ya. Kan? Amin. Apa lagu Iwan Fales yang zaman ya hampir semua ya. Cuman kan enggak semua hafal. <laughs> ya iya, gitu. om ya, nyetem enggak iso. <laughs> <laughs> Apa meneh <meniapalan. laughs> Makanya aku aku sendiri karena uh, aku punya kelemahan ya. Om. Hmm susah menghafal ya. Hmm. Aku jarang eh ya, hitungannya aku bikin lagu ya gimana caranya yang sesimpel mungkin. Hmm. Itu akan menolongku juga ya. Asik. Ya, Tapi sama menghafal nomor itu RR enggak juga. Aku jarang menyimpan. Tapi mereka yang menghubungi aku. Alhamdulillah. <laughs> <laughs> Aduh, hmm. terakhir Mas Ada pertanyaan dari netizen. Pius ya. 1994 kalau nggak salah. Tadi kan kita kan bikin kolom hmm. Uh, question kan di Instagramnya kan, "Pang itu apa?" Mas, ya, pangan banyak arti juga ya. Kadang ada, Pemuda urakan, pemuda urakan, <laughs> namun kreatif nah. ya. Ya, uh. terserah lah, mau mengartikan seperti apa ya. Ya, aku jalanin pang ya, "Istak jalani" ya lah Entah itu menurut orang lain, oke okay atau enggak ya, silahkan itu versimu, versiku seperti ini. pokoknya itu ya. Kayak seperti air ya kan? Iya, karena seorang oh, sama. Sama. Gitu. aku seorang Pisces. Oh sama. Jadi mengalir lah ya. Berarti Mas Ipeng butuh aku pak. Pisces ya. itu lambangnya apa? Ya iwa dong. No. Iwa butuh Banyu. Uh. Berarti masih Ipeng butuh seorang oh. di sekolah. <laughs> oh iya. Yeah. Banyu butuh wanita. <laughs> 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 ya. BL kan bengdala waru, nah. tapi untuk saat ini BL diganti. Iiiiih. <laughs> 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 ya bujang labu bisa Boncel lawak waru <laughs> mas peng? harapan mas Cipeng ke depan apa mas saya nggak punya harapan cel apa itu nggak punya harapan Yowis, tak ya wis tak nikmati di aja disyukuri ya tetap hmm. disyukuri ya hmm. apa sih tiga m besing di, di dua iya, ya karena aku sampai hari ini pun dari dulu sampai hari ini saya nggak berani untuk berdoa cel uh lo apa mas doaku hanya Bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah itu aja Wey. mau berangkat keluar Semua. rumah Bismillah mau tidur alhamdulillah. Oleh alhamdulillah, gak oleh? Ya alhamdulillah. Ya kebaca, ya kan. Tetap. Tetap apa ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Itu aja. Lah misal tekan kini gak oleh, situ situ gak oleh. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah. alhamdulillah. kan pasti oleh toh. <laughs> gitu Pasti oleh. Di luar ini loh ya, istilahnya gitu loh. Iya toh. Gitu toh. Cita-cita masih peng, pengen ke kota mana? Ya semua kota pengen. Ya. Cijai. Ya kan sampein KB wis tahu tuh Siji. kepingin mana? Ya tetap di sini, Malang cel. Tetep di Malang oh. ya. Nah, ketika masih pengen banyak ini kalau keliling ke kota-kota ini, kan pasti ketemu dengan beberapa hewan-hewannya di sana. Nah, nanti masih pengen sebentar lagi kita ajak main tempat-tempat hewan, yeah. ya kan? Yeah. Di kota ini ada hewan ini, kota Iki ada yeah. hewan Iki. Oh, cok judi sih, yeah. ini terlalu <laughs> lucu. <laughs> Taman khusus meringis saya. Ini tak ada tempat sih. Masih pentak tantang sama salah satu kru dari mm. Realism 37 saya pendiki. Mm. Sopong sing paling akeh bener jawabannya, nih? Yeah. Iku apa jenenge uh, oleh adik atau kanak dia? Mm. Ya siap ya? Jadi mungkin buat teman-teman ada di sini buat real people dimanapun kalian berada. Kalau kalian kemarin-kemarin, uh saman lu uh, akeh sing kan lu mas? Si no, mas? Mm. Jadi gue dari kita dari 100 orang kita bikin mm. siapa nantinya pingin diundang? Mm. 25 persennya itu nakok no samen kabel, mas? Ya sih kalah itu ya. Iya hasil ini. Ya. <laughs> kalah. Hasil ini. Kan sih ono lima yang milih Tapi kita mau jaga kesempatan karena Mas Ipeng sebentar lagi terbang ke luar pulau. Ya, alhamdulillah Mas Ipeng meluangkan waktu datang ke uh, ke podcast kita ke Real Talk ini untuk kita sekitar sharing. Nah mungkin nanti kita sharingan mungkin bisa disambut di next episode ya Mas Ipeng ya. Bisa. Jadi mungkin ada yang pengen dipromosikan dari Mas Ipeng sendiri tentang super chipsnya itu. Ya Uh, keluar lah itu albumnya udah keluar gitu Album aja. Keluar, hmm. bisa dibeli di bisa di realism nanti nah. uh, bisa di teman-teman banyak nanti ada listnya itu ada Atau dan kan, apa? untuk digitalnya ada di Jux ada di spotify, spotify iTunes, ada itunes dan sebagainya di tokped shopee oh ya ya? On ada ono apa nih mas ah uh, semuanya <laughs> <laughs> kalau di shopee tokped dan sebagainya kan bisa fisiknya. Wah, wow, benar 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 benar. Di hotel-hotel ya enggak? Ada. Ada apanya nah. itu? Ada. Ada sisanya. Mili <laughs> <laughs> kan milih <kari> apa? Kan karek ngono <laughs> to. Milih sendiri. <laughs> iya. Kalau kalian ingin mengunjungi Insta Instagram dari Mas Cipeng ada di mana Mas Cipeng? Instagramnya mana? Oh, Ustad Cipeng. Ustad Cipeng wow. Agli Pasta Cili Pengkor. Nah. Ya. <laughs> <laughs> gitu. Zaman enggak tahu lah kan berarti.

masih peng kalau YouTube-nya masih peng di mana Mas? Cuman ke, uh, sampai hari ini pun aku belum bisa menaikkan layangan sendiri loh gini... Gini. Source, ya. Sik tat sik dingan wae. Ya ngene iki. Apa layangane diunjukno Iya, diunjukno. Kalau sendiri belum bisa. gak bisa ya berarti ya. Soangan tahu ning ngumpulno soangan? Ya ya bagian ngene. Tiba loh. katut. Lho Suara yang ngeng orang dengan soang tekan cangkemi ngeng. <laughs> YouTube -nya Mas Cipeng di mana Mas? Ya tetap sama Ustadz Cipeng. Ustadz Cipeng. Jadi kalau kalian ingin mengunjungi Instagram Mas Cipeng, kalian mau sambat, koleksi lihat apa, kalian bisa aja ke Instagram di @ustadzcipeng, YouTube-nya di Ustadz Cipeng juga. Ya. Atau kalau kalian ingin mengunjungi bandnya dari Mas Cipeng ada di Begundalowaru. Begundalowaru mulai band pen mulai tahun 1999. 99. 99. Berarti kurang lebih usianya Baru 22 tahun. Baru 22 tahun, luar Terima kasih Mas bang. sebentar lagi kita bermain game. Jangan lupa mm. buat teman-teman yang ada di sini, juga di like, comment, juga subscribe. YouTube channelnya dari Realism Ikti Seven atau jangan lupa buat kalian untuk ngefollow Instagramnya di Realism Seven. Terima kasih banyak Mas Ibeng, sampai jumpa di next episode dengan siapapun itu kalian bisa uh, request by DM. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.